Alian. Guys, try guys. Ini tempatnya. Di sini guys, tempat spot kali ini target adalah ikan lele. Target ikan lele. Ini mantap nih tempatnya. Guys, Pak Ngata gak mancing hari ini. Masih nempak ini. Masih mau menanam padi. Nanti kita akan mancing lagi sama Pak Ngata di Ramba, oke? Bilang top dulu. Biang kerok guys, biang kerok. Ini kedai makan. Biang kerok. Palem. Pakai palem katanya. Aduh. Rekam. Mau mancing nanya. Try guys, ikan lunjar, lunjar lagi target lele, malah dapat lunjar, mantap. Pak Ngata lagi dulu. Lunjar guys, kita cari lagi. Lelenya kemana ini? Lunjar lagi. Set lunjar. Target lele malah ikan lunjar naik, guys. Sweat lunjar, strike terus, mantap. Sabar dulu. Ini kesehariannya Pak Ngatag. Tani. Pak Ngatag ini angler juga guys. Angler di laut, di darat, dan di sungai. Ini suhunya nih guys. Oke, kita lanjut lagi mancing. Thank you.
Biang kerok lagi guys. Wah. Biang kerok. Kiti goreng yang gini. Relat gini. Ini cabut deh ya. Halo guys, saya pindah lagi sekarang karena di tempat tadi sepi, nggak ada yang makan. Terus saya nyari lele juga, kayaknya lelenya di sana habis. Dulu sih biasanya di sana saya mancing dapat aja satu atau dua gitu ikan lele, tapi tadi kayaknya nggak ada yang makan. Jadi saya pindah sekarang di spot water. Saksikan terus video saya guys. Besar guys, besar monster nih babon lunjar guys. Babon lunjar berapa jari nih? Dua jari, satu jari, masih gedean. Mantap. Water guys, ikan water, kita cari lagi. Dibawain garpu sama pisau nih guys, ikannya sama ikannya umpannya. Saya mau pindah lagi sekarang guys karena spot yang tadi sepi juga, nggak ada yang makan. Ini mau pindah spot, kita kayak bolang ngebolang. Ini jalannya guys, kita pindah spot. Mudah-mudahan ada ikan yang makan. Ini dia guys spotnya, kita sudah sampai di spot. Nah, ini dia. Kita coba guys. Ikan water, ikan water besar guys, besar. Mantap. Kita cari lagi guys.
lah guys. Ikan wader lagi guys. Mantap. Kita cari lagi. Ikan lunjar guys. Ikan lunjar. Wader lagi guys, babon ini mantap. Baik guys, karena hari juga sudah sore, umpan juga sudah habis. Dan ikan target, ikan lele juga sudah tidak dapat dari tadi. Mungkin belum waktunya dapat lele. Mungkin belakangan nanti saya akan buat video untuk fokus mancing lele guys. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga hidupkan tombol loncengnya. Sekian dulu dari saya. Saya Gus Uli, saya pamit. Bye.